Ponskuy, welcome back again, kembali lagi dengan gue Pondok Gaming ya Ponskuy. Oke, jadi di video kali ini kita akan bermain Black Clover Mobile. Sekarang udah rilis ya Ponskuy, dan kemarin kan kita udah menyambut rilisnya ya kan. Kita udah lihat prolognya, cara main gameplaynya kayak gimana ya kan. Dan sekarang kita akan bakal main full rilisnya Black Clover Mobile The Rise of the Wizard King. Oke, jadi sebelum kita review gameplay ini seperti apa, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya aku semakin semangat ya, gitu ya. Oke, jangan lupa kalau kalian main pengen main gamenya langsung saja download di link di deskripsi atau kalian bisa cari di Play Store ya. Oke, kita langsung masuk saja, let's go. Kita mulai. Dan ini udah Unreal Engine ya. Ini dari skenarionya dulu dari di desa HG. Ini 10 tahun kemudian. Ini gila sih, ini mirip-mirip banget sama animenya banget ya. Yang kalian bagi nanya, ini aku pakai device ini Sub Aqua Sensei 4 Plus Snapdragon 720 RAM 8. Gak tahu nih bisa setting grafik kayak gimana. Oke. Gila nih joypad virtualnya. Oke, ini lancar ya, playable, tapi ini kayaknya masih di 30 fps. Oke, temui Sister Lily. Oke, ini questnya ya agak ngelek-ngelek ya, agak frame drop dikit tapi playable. Tahu nih grafisnya. Mirip banget kayak di animenya ya. Madata. Dibogem nih pakai jurus sihir air. Langsung tepar. Oke, kita ke Yuno nih. Ini mirip banget ceritanya di anime. Gak ada beda sama sekali ya. Udah bahasa Indonesia ini udah keren banget. Madada. Sense zero da na. Sono toshi de nan no mahou mo tsukai ne toka. Maji ari ne. Omae ra nan da? Toshi ue ni mukatte sono kuchi no kikikata wa. Urusei. Kono sekai wa mahou ga subete nan da yo. Mahou nan te tsukai te atarimae. Tsukai nai yatsu nan te. Kita ngerewatch animenya ya. Rewatch anime lagi. Di sini klik tombol. Grafisnya sih mantap. Yunoni to Asta, onaji toshi de kou mo chigau ka ne? Yunoni dattara, mahou tei chokuzoku no mahou kishidan ni hairu no mo yume ja ne kamo na. Mou sugu Asta mo jiyoshiki. Oke, jadi kita mending dilewatin-lewatin aja ya. Jadi kita udah ngeliat animenya kan. Karena gue udah nonton animenya guys. Jadi waktu berlalu tiba pinggiran lagi. Oke. Tetap untuk lanjutkan mulai quest. Ini kayaknya buat keluar ke pengaturannya sih. Oke. Oke. Ini masih auto ya.
Oke, ini upacaranya dimulai nih. Nah, ini dapetin Grimoire ya, guys ya. Ini kocak nih, keren. Grimoire pada pertarungan, guys. Oh, cak banget ya. Tapi ini seru animenya nih, si Asta nih diremehin ya. Wah, ini Yuno dapat timur daun 4 nih. Nih, Asta ini udah putus asa banget ya. Kita ini dulu. Oke, ini lihat. Wah, upacara, guys. Ya, keluar upacara nih. Wah, ini Yuno dicegat nih sama nih. Katsukinya banyak banget ya. Oke. Oh, bisa dicepetin ternyata, cok. Oke. Kalahkan Refci. Oke, kita kalahkan Refci, guys. Refci Salix. Siap. Wah, ini pertarungan battle-nya ya. Kita lihat ya, guys. Mana mungkin? Oke. Pukul. Dor. Aduh. Oke. Mati buat yang temui Asta, guys ya. Yang temui Asta, guys. ただ
Wah, Grimornya datang nih. Grimor Lipe. Semanggi 5. Anjay. Wah, ini momen epic nih. Ini harus ditonton, guys. Harapan dan kasih ini Grimor 4 nih keberuntungan. Oke, kita hajar ya. Oke. Wah, gak ada sihir kau deh. Oke. Nah ini, oh chest nih, chos. Waduh. Oke, ini udah siap ya, udah begini ya, telah mengakui rival. Kita tunggu, guys. Oke. Seorang mix baru, weh, kita dapat Yuno. Oke. SSR, apa ini Breath of the Dragoness? Hebat, para penyihir memang kuat. Oke, info mix. Oke, skillnya. Oke. Naik level, oke, ini bisa naik level juga otomatis. Naik level, oke. Udah level 3 guys ya. Oke, ini dunianya nih, kerajaan speed diamond. Kalahkan beruang buas. Oke, jadi kita bisa tambahin. Oh, gini guys mainnya guys ya. Oke, kita dapat Yuno Asta. Ini menuju ke kerajaan Clover kayaknya ini. Kita gaskan guys ya. Oke. Aduh. Oh, langsung ulti. Wah, oke. Gokil. Oke, gila keren sih Asta nih. Waduh. Oh, mati guys. Oh, ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Oke. Waduh. Lumayan sakit musuhnya, guys.
Wih, keren cok. Wuh. Seru nih sih, betah nih main kayaknya nih aku nih. Oke. Oh, bisa duo begini ya. Gokil sih ini. Bisa duo gini guys, bisa collab coy, bisa combo bareng. Gila sih. Oke. Oke. Tunggu giliran guys ya. Waduh. Lumayan sih, lumayan sih. Ini giliran musuh ya. Ini ada giliran-gilirannya, guys. Mati kau. Iya, teteh. Jalan menuju desa Hage. Berhasil nih, bos. Oke. Ini latihan nih ya, latihan nih ya. Oke. Nah, ini di sini ada invents. Mana nih opsi? Nah, nih. Oke, ini ada grafis. Wah, resolusi ya, guys ya. Ini batas bingkai 60 ya. Terusnya aku turunin 90. Kualitas tekstur tinggi semua ya guys. Konten aktif, potongan karakter. Ya, jadi kita coba guys, apakah aman? Apakah masih berjalan di 60 fps? Tapi kayaknya kurang ini deh. Kita coba grafis. Mana ya opsi dari nah menengah oke. Cari jus daun. Oke. Dapat apa nih? Oh, lumayan 1000 guys. Oke, kita cari jus dulu. Kumpulkan kentang pop. Oke, dapat 1000. Oke. Bicara dengan orang tamu di gereja. Ini mau ke kerajaan Clover nih. Bangka.
Oke, kita ini ketika summon merekrut. Oke. Ajak teman. Oh, bisa summon, guys. Ini kita summon ya, summon, guys. 10 kali guys, gratis, cok. Wih, kita dapat apa ini, guys, ya? Wih. Wih. Wih, dapat. Oh, item nih ya, guys, ya. Buat skill pack-nya, guys. Wih, dapat apa nih? Wah. Waduh, Nebra, dapat Nebra. Wih, siapa nih? Wih, Klaus. R, tapi yang belum SSR ya. Dari SSR ya, siap. Wih, Kerajaan Clover siapa ini? Wah, Sister Lily. Healer guys ya, Sister Lily nih. Wih. Wih, SR. Wih, siapa nih? Oh, Max. Ini Max lagi nih. Aduh, R semua guys ya. Ini siapa ini? Nenek-nenek SSR kah? Jangan mendekat lagi. Nah, ini nih si siapa? Charlotte. Mantap, di buffer. Wih, ya, keren-keren guys. Oke, kembali. Hei, gokil sih, bisa summon juga, guys. Terus ini apa nih? Timbalan peluncuran Google telah tiba. Terima, weh. Siapa itu SSR-nya? SSR-nya dapat itu ya, Mia. Ini bisa summon lagi loh. Summon pilihan. Weh, Asta Academy add up summon musim 1 gratis, cok. Wih, gangre. Wah, ini grade SRS jam. Wih, gokil sih. Yami, dapet Yami kan nih. Summon tersedia nih. Aduh, gila nih kalau dapet Yami sih keren sih. Aduh, ini SSR juga nih. Waduh, aku pengen dapetin nih summon baru nih, drop rate meningkat 20 hari. Kita summon lagi, siapa tahu dapet nih. Kita summon lagi ya. Gokil sih nih kalau dapet Yami. Wih, ada SSR siapa ini, guys? Waduh, dapet Seke Bronze aja. Wih, gokil. Dapat siapa nih? Lover. Salim, oke. Salim yang musuh sama Yuno ya di HG pas ujian.
Siapa nih? Jack the Ripper, cowok. SSR, gokil. Gokil sih. Gak apa-apa sih, walaupun gak dapet Yami, dapet Jack. Oh, dapet close, kok sudah dapet, guys. Wah. Paltos. Ini yang matahari tengah malam, guys, ya. Sister Lily udah dapet, ya. Kalau sudah dapat, weh dapat ini, General Senpai, keren keren guys. Oke, kamu ingin membeli 12 Black Crystal atau membeli tiket? Kamu juga bisa menemukan item ini di toko. Oke. Bisa menemukan item ini di toko, guys. Oke, 10.000. Apa ini? Oke, ini banyak yang harus diulik, guys, ya. Ini aku kita juga harus banyak main biar kita tahu apa namanya beberapa item yang ada di sini, guys. Ini summon apa lagi nih? Kok masih ada, guys? Kalau terbuka, kalau bisa selesai quest gratis harian, cok. Wah, buku, wih. Oke, mantap lah, gak apa-apa lah. Kembali, kita kembali ya, guys, ya. Ini kapter 1 kita harus selesaikan dulu. Terus tarik masukkan kode redeem di mana ya, guys, ya. Kita coba aja kalau ada kode redeem kita pakai, guys. Basium quest peringkat tantangan inventaris. Ini kayak dapet-dapetnya, guys, ya. Tuh. Magi skill ngebas hanya untuk attacker. Oke. Aduh, golden magic priest item habis pakai. Oke lah, Ponsku, jadi sampai sini aja kita nge-review game Black Clover-nya. Jadi jangan lupa share ke teman-teman kalian. Kalau kalian pengen main, kalian bisa langsung saja download di link deskripsi atau kalian bisa cari di Play Store. Oke, thank you udah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye.